Shalom, shalom saudaraku. Kita berjumpa lagi hari ini. Yesaya 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Wow, saudaraku, ini sungguh-sungguh di luar kekuatan akal manusia. Benar-benar Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Baik kasihnya, kemurahannya, kesetiaannya, bahkan perjanjiannya pun tetap dilakukan sekalipun semua berguncang, semua bergoyang. Saudara, benar, Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apanya yang sama? Kasihnya, perhatiannya, kemurahannya, cintanya, itu tetap sama untuk kita. Tidak ada pribadi yang seperti dia. Saudara, manusia cepat berubah, Tuhan itu tidak berubah. Apapun yang kita lakukan, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Ayo, saudara. Saudara yang lagi lemah, saudara yang putus asa, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, dikatakan kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Wow, saudaraku, sungguh saya merasa terberkati dengan hal ini. Karena saya merasa bangga, apapun yang terjadi, keadaan bagaimanapun juga dunia ini, ternyata Tuhan saya tidak pernah berubah kasih setianya kepada saya. Ajaib, sungguh ajaib. Benar-benar ini di luar nalar manusia. Biasanya kalau semua berubah, bahkan kasih manusia itu gampang berubah, cepat habis. Kalau kasih tidak berubah, maka engkau akan ada untuk dia setiap waktu. Engkau akan mengasihinya dan bersedia ketika dia membutuhkan dirimu. Saudara, banyak orang hanya bisa ngomong saja bahwa kasihnya tidak berubah. Tapi sebenarnya bukan hanya waktu, keadaan itu akan mengubah semuanya. Kita jujur saja, kita harus berterus terang karena kita ini anak terang. Gak usahlah berkata bahwa kita gak berubah kasih kita. Enggak mungkin, saudaraku. Apalagi dengan tekanan, situasi, panas, terik, capek, lelah itu akan menimpa kita dan itu akan mengubahkan. Saya sadar akan hal itu. Tapi saya tahu bahwa kita tetap bisa meneladani Tuhan Yesus yang berkata bahwa sekalipun gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setianya tidak berubah atas hidup kita. Jadi, yuk silahkan datang dan berlari kepadanya, maka engkau akan menemukannya. Saya percaya perjanjian damainya tidak berubah untuk hidup kita. Bahkan kasih setianya tidak berubah untuk hidup kita. Tuhan, terima kasih. Betapa kami harus bersyukur kepadamu karena kasih setiamu tidak pernah berubah atas hidup kami. Tidak ada kasih yang seperti kasihmu. Sungguh Tuhan, engkau tetap setia ketika kami tidak setia. Bawa kami berlari kepadamu, bawa kami bisa memelukmu dan menikmati kasih karunia yang sudah kau sediakan. Sehingga kami tidak pantas untuk berputus asa. Kami tidak pantas untuk menyerah dengan keadaan ini. Terima kasih buat kemurahanmu yang lebih dari hidup. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat menikmatinya. Tuhan memberkati.